Ariel dan kawan-kawan sebenarnya sudah lama tidak lagi diperkenankan memakai nama Peter Pan. Hanya saja mereka masih diberi kesempatan memakai nama Peter Pan hingga launching album Sebuah Nama Sebuah Cerita di tahun 2008. Tetapi kasus hukum yang menjerat Ariel membuat perubahan nama itu menjadi kurang penting. Karena energi manajemen ex Peter Pan sudah terkuras mengurus masalah hukum Ariel. Peluncuran album terbaru mereka November nanti akan menjadi saat terakhir embel-embel Peter Pan melekat pada Ariel, Uki, Reza, Lukman, dan David. Memang nama akan diganti, memang makanya kenapa pas kemarin album yang terakhir kali keluar itu kan pas tanggal 29 Juni ya, album instrumental itu, suara lainnya, itu memang sudah nggak memakai nama Peter Pan lagi kan, itu memang cuma nama personel aja memang. Itu memperkuat bahwa kita memang sudah tidak lagi memakai nama Peter Pan gitu. Nama berikutnya gitu, selama di dalam ya mungkin memang banyak sih yang saya pikirkan ya. Tapi tetap pada akhirnya itu kan nanti akan diumumkan pada saat album album aslinya keluar nanti gitu. Perkiraan sekitar bulan ya di atas September atau ya Agustus atau September ya gitu. Itu baru akan diumumkan gitu. Memang kita tetap simpen walaupun ya yang terjadi di dalam tubuh band sendiri adalah saat, sampai saat ini memang kita masih berantem soal nama itu gitu. Jadi masih ini aja itu aja gitu. Walaupun enggak terlalu serius ya. Jadi namanya bisa apa aja yang penting kalau bisa benar-benar melambangkan kita dan kalau bisa benar-benar melambangkan musik Indonesia gitu. Jika Ariel dan kawan-kawan harus memikirkan nama baru bagi band mereka, akankah nama baru band mereka nanti akan sekomersil nama Peter Pan? Lantas, bagaimana pula dengan rencana buang sial yang akan dilakukan Ariel? Benarkah hal itu ia lakukan terkait rencana Ariel kembali ke panggung musik? Sejauh ini nggak ada seperti ritual apa buang sial itu istilahnya. Saya belum sempat mikir ke sana dan mudah-mudahan juga nggak akan terlalu jauh ke sana ya. Jadi ada pemikiran lain untuk masalah sial itu. Ya itu tadi saya cuma berlari sebentar dari keramaian itu, jadi untuk tenang dulu baru balik lagi ke sini kita gitu.